Welcome again sama channel yang coy. Jing rambut gua. Ciao cuy, welcome again sama channel lain coy. Kembali lagi di konten coy fucking reaction memang. Kali ini kita bakalan coystalgia. Gak bisa disebut coystalgia sih kali ini, karena videonya tuh kayak belum setahun apa tahun lalu ya, apa tahun ini awal bulan, gue lupa juga. Belum setahun berarti ini bukan coystalgia ya anjir, ini coy react biasa. Dan videonya tuh lumayan udah lama juga lah, 7 bulan. Karena gue juga, kalau kalian yang follow Instagram gue pernah ikutan bikin wildcard untuk battle ini ya. Namanya adalah Steam X Movement. Ini yang ngadain tuh kalau gak salah Bandung Beatbox, yang mereka berkolaborasi dengan Steam X Movement untuk mengadakan acara Beatbox Online Battle. Karena masih koron shit waktu awal-awal tahun ini ya, jadi ada Beatbox Battle gitu. Dan gue juga pernah ikut ngirim wildcard. Banyak banget cok pesertanya, ada kali 100 lebih yang ikut. Rame banget, Jirito juga ikut, pokoknya ikut semua lah beatbox yang jago-jago di Indo ya. Yang dipilih cuma 16 32, gue lupa, kayak 16 deh. Dan gue gak kepilih cok. Ya lah, yang ikut jago-jago semua tai. Dan kali ini kita bahkan nge-reaction yang bagian revenge man, rematch revenge Satya versus FM Radio my friend. Jadi di sini si Satya sama FM Rido itu bertemu kembali ya. Sebelum reaction gimana, kita mau lihat wildcard mereka dulu ya, siapa tahu masih ada nih Rido. Ntar gue mau lihat dulu nih wildcardnya Rido masih ada nggak. Gue udah lama juga nih, bisa bilang apa ya, udah lama gak denger beat dia bikin wildcard. Nah ini kalau gak salah Steam X Movement. Wah bener, ada masih. Kalau yang saat ya hilang ya. Dan sebelum kita mulai reaction, jangan lupa lu like dan subscribe channel gue dulu. Oke anjing, gratis cok. Udah lama nih gue gak denger beat lu dong. FM Rido, I'm ready to join Steam X Movement Beat Black 2021. Kido Ship. Kido Ship. Kido Ship. Unik banget jing. Kangen aku beat kode. Drop. 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 Aduh. The moment. Menggokil sekali bosku ini emangnya. Dulu udah Januari 21 cok ngirim wildcard. Coba yang gua ya. Ini masa gua ngeriak beatbox yang gua juga. Ya ini gara yang diri gua sendiri ya. Oh ya sebelum itu gua mau kasih liat nih Rido. Rido battle sama bayi cok. Lihat nih, gua liat snapnya kemarin. Bangsat si Rido battle sama bayi dia cok. Goyang lagi lu bayinya, bentar ya. Ah, tolong. Gue bilang gini ya Rido nih, perjalanan seorang FM Rido berkelana mencari penerus yang dapat menampung kekuatan beatboxnya. Mencari wadah katanya. Bangsat. Oke, karena yang saat dia agak ada, mending gue yang punya gue ya. Tuh ini nih, gue kapan ngirim yang Rido tadi, dia ngirim 21 Januari, gue ngirim kapan? Sama jing, di hari yang sama gue ngirim. Dan sedangkan battle ini mulai kapan? 7 bulan yang lalu. Oh enggak, Januari juga cok. Tanggal 29, semingguan ya. Sekitar dari wildcard itu, semingguan ya ya ya. Wai coy, from Palembang Beatbox family, and I'm ready to join Steam X. Anjing, mixing gue. Anjing, siapa nih, jago banget nih orang. Wow, keren banget.
mulai aja belum. Kalau diri sendiri harus dilebay-lebayin biar kelihatan jago. Udah lolos aja enggak. Wih, lampu gua cok masih yang biru. Wah bangsat, sekarang udah ganti ungu nih. Terlihat gak sih? Harus kayak ada orang-orang karena udah meninggal anjing lampu biru gue. Kayak yang video-video kapan yang gue rek? Kemarin kalau gak salah yang gue bilang lampu biru gue jadi agak gelap. Nah sini gue ganti warna ungu nih anjay. Di kayak ungu-ungu vibe gitu ya. Ah, kangen gue tapi vibe biru dan oranye gue. Sekarang oranye ungu. Tuh. Yang di situ, yang di ini kan masih warna biru sama oranye. Sekarang ungu sama oranye. Kok jadi malah bahas lampu ya? Goblok. Yo from the 313 gila jaketnya keren beatnya keren everybody yo from the 313 put your butt fucking ass up and blow it babe everybody bump P1 put your butt fucking ass up pump pretty down Thank you. Gox gox gox. Siapa yang komen nih? Wih ada Dewa Abi yang komen. Ah teman-teman gua lah yang komen. Oke oh, siap, siap siap. Ya thank you thank you thank you. Langsung beatbox gua. Ah malah reaction video sendiri bangsat. Oh iya, gua kan ada kemarin tuh ngirim wildcard, ngirim shout out itu di channel Bitagoras pernah dimintain given gimana? Itu juga kalian nah, gua nge-reaction video gua sendiri. Kok jadi terinspirasi ya gara-gara ini bang. Oke, oke, langsung kita reaction ke FM Rido versus Adia. Anjing jam berapa cok? Ini 4 jam cok. Waduh, di jam keberapa nih Rido sama Satya tai? Kita cari dulu, sabar. A few moments later. Ini nih. Oh, udah mulai nih gila. Tarik kita mundur dulu. Oh ya, ini jurinya Bang Angga sama Rafli ya. Oh ya, seingat gua ya, ini si Rido ini waktu ikut lomba ini dia ke rumah Bang Fasco karena di rumah dia belum ada wifi waktu itu dia ke rumah Bang Fasco dan tetap aja nge-lag anjing lu nanti kita lihat tahu gua ada putus lo dia lagi enak-enak ngebeat putus aduh anjing kata gua sayang banget duh emang lu tuh harus offline deh menurut gua ngebantai banget dia offline soalnya menang kan ini online kalah deh saatnya lebih mumpuni juga dan ya beatnya sangat bagus aman Rido bilang aman tak tahu gak aman anjing. Menurut gue Rido adalah beatboxer yang unik. Kalian juga pasti setuju ya. Ketawa Rafli lo. Yo sat rematch. Oh ya jurinya Sogo juga gue lupa cok. Astaga. Gue kira dua Sogo juri. Ada gue nih komen rasanya. Ada gak ya gue komen? Ntar gue scroll dulu. Ada gak ya gue komen ya? Nah ada tuh gue komen. Yo sat rematch. Yo rematch katanya. Kira sip. Pakai wildcard-nya dia ya. Kira sip. Kira sip. Kira sip. Nah, aduh. Why? Drop. Aduh. Aduh. Drop. Aduh. Drop. Drop. The moment. No. Terus kami aja patah-patah sih itu. Plus. Get up, drop. Shut up.
Ini emang beat Satya anjir. Switch. Ayo Satya. Aduh do, sayang banget. Kenapa nge-lag lu anjing, anjing. Udah bagus betul. Yo bro. Wah lu lihat kira kapan kesat ya kuping gua denger anjing. Bagus banget tuh mic Amazon card. That was my style. Wah salah banget Rido make beat Satya. Langsung di counter lah. Nah ya, bentar gua kasih jelas dulu. Rido pas paginya sebelum battle ini, dia tuh nanya-nanya gua minta saran, ingat banget gua. Mungkin gua kasih lihat. Dia tuh minta saran sama gua dan beat yang bakal dia pakai buat battle itu pecah anjing semua beatnya dia remix jadi satu gitu udah gabung. Tapi nyata gak dia pakai, Cok. Di round 2 juga gak dia pakai. Di round 1 ini dia malah pakai beat wildcard-nya anjir. Nah, gua kasih kalau masih ada ya. Enggak tahu masih ada gak data voice note Rido di ini. Harusnya gua bintangin ya. Taruh ketik dulu. Kalau enggak ini kayak WA baru deh, gak ada deh di sini kayak. Di WA dia yang lama kayak. Banyak banget cok WA-nya ada 3, cok. Tuh kan. Kayak dia yang WA nomor 2 nih kayak. Wah, iya ya yang ini kayak. Aduh, udah hilang nih mah tai. Udah hilang ini, Bos. Kalau download kayak gini. Wah, ada. Ada kah? Wah, ini kayaknya. Ini kah? Ulang, men. Oh, ini ada, cok. Nah, kita denger dulu. Nah, ini, cok. Nah, ini gue bilang, anjing, ini yang lawan saat ya waktu itu sih, dan tapi lu remix lagi makin gila gitu. Evan. Ay, menang ini kata gue. Kita dengar sama-sama ya. Harusnya Rido bawain beat ini, tapi gak dia bawain. Gak tahu kenapa, mungkin dia lupa ngeblank atau gimana, karena koneksi nge-lag. Tuh dia juga udah OTW ke tempat Bang Fasco mungkin. Ya, banyaklah kendala ini orang, anjing. Kita dengar ya sama-sama. Ulang, men. Gugup. Di WC lagi tai. Ulang men, gugup katanya dihapus tuh yang sebelumnya. Ini enak parah nih. Oh, intro aja udah gini. Cok umak dulu. Sometimes has to be silent. Klasik. No. Banget aku gila nih. Now. Gila tuh. Aduh. Orang gila nih. Udah gak pernah lagi gue denger ini, cok. Bahkan udah download ulang tuh. Untung masih ada datanya. Anjing segila ini, cok. Kenapa gak dia pake ya? Gak dia bawain, cok. Tuh, dia bilang nih, latihan dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Gak lu pake. Gue tonjok juga lu tuh, anjing. Tidur cuma 4 jam tadi. Amin, men. Aku akan mengeluarkan yang terbaik. Tapi kenapa gak lu pake beat ini, doh. Ini gila banget, cok. Bisa menang lu asli. Mungkin dia ngeblank ya. Mungkin gara-gara nge-lag atau apa gitu. Oke, langsung kita lanjut lagi. Ke Satya. Oke, okay, fuck that shit. Fuck that shit. Dia sendiri dikatain. Oke, okay, fuck that shit. Fuck that shit. Fuck that shit, yo. Fuck, jadi ingin beat Bang Sadi gua. Favorit Bang, anjing emang Satya nih. Idola gua. Terus saw gua langsung geleng. Enak banget klik roll lu. I just right. You just a fool. You think you fine? You fine at all? I just right. You just fool. Jadi macam apa berita? You fine at all? Bagi. Asik. Bagi. Bagi. Bagi.
break it down, back to the limit. One more time. Stop. Anjing. Let's go. PG, you're on. Gak sia-sia kita nunggu lama ya, dua kali cek sound ya. Dikasih kayak gini, oh. Gokil, panas. Ini cuma satu ron, cok. Hah. I shall go. You ready? Tuh, oh iya, ini cuma satu ron sih. Gue baru inget, yang 16 besar tuh satu ron. Yang pas lanjutnya 8 besar itu baru 2 ron. Tuh anjing, kata gue anjing. Anjing, keren banget pas aja. One more time. Wih, bisa gue. Oh, gue baru inget, cok. Ternyata cuma satu round ya, pantes ya. Nah, ini menurut gue kacau sih si Ridho. Anjir, dia gak tau kenapa gak dia bawain beat yang dia VN ke gue itu. Katanya dia udah latihan dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Kenapa gak lu bawa, aduh. Gila tuh, kalau lu bawa tadi menang lu bisa, cok. Walaupun nge-lag ya mungkin kendalanya. Aduh, kalah lah Ridho ini. Soalnya kan di next kan Satya versus Antil. I shall go, you ready? Oke. Okay. GG kata gua. Lo ready play ya? Play enggak? Oke. Okay. One for Ridho, two for Satya. One for FM Ridho, two for Satya. Judges, who's going to the top eight on my count in 3, 2, 1. 2. Satya goes to the top 8. GG itu asli. Lu udah mengeluarkan yang terbaik lah. Mungkin menurut gua Siri itu lupa kali anjing. Kenapa gak dia pake yang DVN gua itu. Wah ngetoy kata gua sih itu. Parah banget sih itu. Kayak semua struktur beatnya dijadiin satu gitu cok. Kayak ada dari beat dia yang ini, dari beat dia yang ini. Dia jadiin. Wah gila sih itu. Senyum Satya, senyum tuh kata Angga tuh. Seneng dia liat senyum Satya. Mantap do, selain Pasco ya. Selain Pasco. Duh baju lu bentar. Yo do, gue juga punya. Yaelah baju komunitas nih. Nah, buat kalian yang mau pesen baju Palembang Bubur Family, kalian bisa kontak gue. Gak, ini baju komunitas gak dijual ya. Tapi siapa tahu ada yang minat ya kali. Mungkin masih bisa lah kita produksi lagi untuk tim lo. Bangsat, gue malah promosi baju anjing. Goblok. Dan ya, pada akhirnya revenge Sakya ya, balas dendamnya berhasil mengalahkan FM Ridho. Jadi skor mereka 1-1 lah bisa dibilang. Kenapa ya Ridho gak pakai beat yang dia VN itu anjing? Gua tanya-tanya dari tadi. Itu dia jadi pertanyaan gua. Why do? Why? Lu udah latihan kata lu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi ngentot. Kenapa gak lu pakai tuh? Lu malah pakai beat wildcard lagi kan? Itu menurut gua kan misalnya kita pakai beat yang wildcard lagi itu kan apa ya, mungkin jadi nilai juga bagi juri. Cuman gue gak tahu juga sih. Kemungkinan besar ya, itu kan repetitif tuh. Ini udah didengar juri dan ini lu pakai untuk lolos. Dan lu pakai lagi pas battle. Sebenarnya itu gak masalah ya setahu gue. Cuman kayak mungkin ada untuk beberapa juri, itu jadi nilai ya. Ya, yeah, I don't know. Memang layak juga saat dia menang karena bagus banget jing mixing soundnya. Ya dadu, santuy aja. Next time, bantai Satya jadi 2-1. Kalau dua-duanya nih, beatboxer favorit gue. Jujur anjing, Satya tuh idola gue anjing. Dialah yang memotivasi gue beatbox 2018 dulu. Bahkan gue dulu tuh belajar apapun ini dari Satya coy. Serius, favorit gue banget. Dari dulu gue kepikiran untuk bikin copy medley Satya gitu. Belum gue realisasikan ya. Nantilah gue buat beat copy medley Satya. Karena gue beberapa beat Satya tuh bisa anjir. Itu sebenarnya gue mau bikin untuk 4000 subscriber. Cuman udah lama banget. Ya udahlah, nanti pokoknya tetap gue bikin. Tunggu aja. Dan Ridho, teman sejati gue men. Dia adalah beatboxer idola gue di Palembang ini anjing. Dan dia juga sangat teman-teman terbaik gue men. Dia suka ngajarin gue segala macam. Pokoknya dia welcome banget orangnya anjir. Orang santuy dan terwelcome, terlucu anjing bagi gue di anak-anak beatbox.
Ya mungkin kayak gitu aja gue nge-reaction Satya sama FM Rido kali ini. Steam X Movement, kalian juga jangan lupa subscribe channelnya Satya, channelnya Steam Queen TV, karena mereka yang ada di sini gitu, bukan gue. Gue cuma nge-reaction doang. Dan kalau kalian setuju, gue bakalan nge-reaction Satya versus Antil juga ya kan. Antil ikut ya setahu gue di Steam X Movement ini. Satya ada lawan Antil, dia kalah di situ di 8 besar. Nah itu baru 2 round, kalau ini cuma 1 round. Jadi silahkan komen aja, gue akan react itu juga. Gitu aja reaction gue kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen gue harus reaction apa lagi, dan di subscribe channel gue.